Assalamualaikum sahabat Ugi. 5 hal buruk dalam memiliki harta. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "La yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Tulul amali wa hirsun ghalibun wa syuhun syadidun wa qillatul wara'i wa nisyanul akhirah." Pada zaman ini tidak ada seorang pun yang mengumpulkan harta kecuali baginya terdapat 5 hal tercela, yaitu yang pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, dikuasai sifat tamak. Yang ketiga, sangat bakhil. Yang keempat, kurangnya sifat wara. Dan yang kelima, lupa akan akhirat. Orang yang cinta terhadap dunia itu tercela, sedangkan orang yang memburu dunia melebihi dari keperluan hidupnya adalah hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian bukanlah orang yang meninggalkan urusan dunianya demi mengejar akhirat, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhirat untuk dunianya. Akan tetapi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mengambil dari dunia dan juga dari akhirat. Laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirati walal akhirata lid dunya, walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi." Hadis riwayat Ad-Dailami dan Ibnu Asakir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sebaik-baik kendaraan adalah dunia, maka naikilah, niscaya ia dapat mengantarkan kalian sampai ke akhirat." Hadis riwayat Al-Mawardi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan, "Dunia ini adalah tempat kebenaran bagi yang jujur terhadapnya, tempat keselamatan bagi yang benar-benar mengerti tentang perihalnya, dan tempat kekayaan bagi orang yang mau menjadikannya bekal akhirat." Telah berkatalah sang penyair, "Ya khatibat dunya ila nafsihi, wahai sang peminang dunia, inna laha fi kulli yaumin khalilan, sesungguhnya setiap hari dunia punya kekasih. Dia minta untuk dinikahi suami barunya, namun dia sendiri sudah digauli oleh yang lain. Dunia terus merayu peminang-peminangnya untuk dibunuh satu persatu. Sungguh aku telah terperdaya oleh bencana yang menyerang pelan-pelan. Ambillah bekal untuk kematian, karena pencabut nyawa datang silih berganti. Semoga kita bisa memanfaatkan harta dunia untuk kepentingan akhirat, sehingga tidak terpengaruh dengan 5 hal tercela, yaitu panjang angan-angan, dikuasai sifat tamak, bakhil, kurang wara, dan lupa akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."